Oke, Brosis, saya ajak Anda hari ini jalan-jalan di Manuabe Waterfall atau Air Terjun Manuabe. Air Terjun Manuabe ini, Brosis, berada di Desa Kenderan, kawasan Tegalalang, ya, Tegalalang, Gianyar, Bali. Dan ini barusan dari pintu masuk, jalannya agak licin, Brosis. Pantesan di situ dilatin, watch out slippery, awas licin. Ternyata memang di sini licin proses. Saya juga agak ngeri ini baru kali ini nih saya air terjun takut licin ini. Ini dari batu bata proses kan biasanya dari ini ya dari apa beton yang biar nggak licin. Ini baru dari batu bata proses. Aduh mengerikan sekali. Tuh dari batu bata. Oh di sini proses watch out slippery awas licin. Nah kita akan turun lagi proses ini. Tadi petunjuk di atas ini kurang lebih sekitar 150 meter kita akan menempuh sampai ke air terjunnya. Nah, pegangannya brosis biasa dari bambu. Nah, dari bambu pegangannya. Aduh, serius. Baru kali ini aku gemeter ini. Kalau brosis sudah melihat video jelajah air terjun sebelumnya, rata-rata jalannya kalau nggak alami dari tanah bisa dari beton ya. Kalau ini dari batu bata, proses unik sekali nih di Manuabe Waterfall ini. Makanya kita perlu hati-hati proses. Jujur aja ini perlu hati-hati. Nah, we love Manuabe Waterfall. Kita lanjut proses. Nah, hati-hati. Pegangannya masih pegangan bambu ini. Oh, gemeter sekali nih saya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan, proses. Semata-mata ini video buat Anda. Dan perlu diingat proses tiket masuk Manuabe Waterfall ini ramah di kantong ya sekitar 10.000 per orang proses. Oh ini proses ternyata di sini kita melewati jembatan ya jembatan kecil yang pegangannya juga dari bambu. Nah kanan kirinya tuh sungai kecil ini juga sungai kecil. Wow. Tetaplah berhati-hati karena ini betul-betul sangat licin. Nah. Tadi proses ini benar-benar harus hati-hati. Tuh. Masih batu bata proses. Wow. Oke, ini habis dari batu bata proses. Sekarang kita dari tanah. Ini alami ya, dari tanah. Wow. Kanan kirinya proses tumbuhan alami. Oh. Tumbuhan apa tinggi-tinggi tuh. Rimbun. Oh, kanan kiri ada pohon pisang, ada macam-macam. Nah, kita turun lagi proses. Seperti biasanya ini dari batu bata. Hati-hati. Wow, ini tanah kita lewatin dari tanah. Ini benar-benar alami ini ya benar-benar. Kita ini serasa kayak masuk hutan nih proses nih. Serius ini. Daun-daunnya pada berguguran tuh. Nah, kita lewatin. Di sini ada semacam kayak empang kecil. Ini ada empang kecil. Sepertinya ada ikannya enggak ya? Wow, serius ini proses baru kali ini saya masuk waterfall ini alami banget ini. Wow, nah di sebelah ini kayak seperti ada longsor bekas longsor proses ini. Tuh, kayaknya ada bekas longsoran tuh, tuh liatin.
Ya, longsoran dari atas. Ini ketinggiannya kurang lebih sekitar 30 meter. Longsor. Karena mungkin semalam hujan deras atau kapan ya. Karena beberapa kali hari ini di Bali ini hujan deras saat malam hari. Wow. Kok serasa saya jalan-jalan di hutan ini ya. Alami banget proses ini. Asik banget ini, serius. Wah, 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 wah. Hati-hati bro sis, di sini dari tanah. Hati-hati bro sis, licin. Sekarang dari batu pata juga nih. Wow, awas licin. Tuh, ada Mas Bule sama Mbak Bule tuh. Hake licin. Dari mana, Bos? Jerman. Oh, Jerman. Saya juga dari Jerman, tapi jejer kauman. Wow, amazing. Sudah lama di sini, Bos? Lumayan, lumayan. Lumayan. Sampai bahasa Indonesia fase. Ini proses nih. Sama Mister siapa nih? Jangan bangga, suka video, ikut saja. Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, ini proses. Ini di sini ada, di mana bawah waterfall ini ada Tirta Campuan Pitu. Untuk upacara ini air suci proses di sini ada Tirta Sangku, Tirta Sudamala, Tirta Sambung Dawa, Tirta Bulan, Tirta Dadapan, Tirta Gringsing, Tirta Lindung Wesi. Amazing banget ini. Ini masih alami. Wow, ini proses. Ini ada sungainya. Ada akar-akar besar ini. Dan brosis, saatnya kita lihat inilah Manuaba Waterfall. Amazing banget. Coba Manuaba. Oke, proses ini saya berada di dekat kawasan dari Air Terjun Manuaba, ya. Ada yang unik Air Terjun Manuaba ini adalah ini bukan sekedar air terjun proses, tapi ini sebagai tempat air suci, holy water. Dan proses sebelah sana itu ada tempat suci, ya, ada tempat persembahyangan. Di sebelah sana ada tempat persembahyangan. Dan hal yang paling penting harus diperhatikan buat kita, Anda semuanya adalah tidak boleh menaruh pakaian. Tidak boleh menaruh pakaian di sana. Karena itu tempat suci. Dan yang unik proses, tempat jatuhnya air terjun itu sepertinya dari atas. Ini air terjun ketinggiannya kurang lebih sekitar 10-15 meter. Sepertinya air terjun ini jatuh dengan membawa kandungan pasir. Jadi proses, saya juga mencobanya di sana, di dekat jatuhnya air terjun itu banyak kandungan pasir. Jadi ketinggian apa kedalamannya nggak terlalu dalam, cuma sekitar sedengkul ini ya. Nah, mulai sini ini ada pasir dan di sini mulai bening proses. Mulai bening. Jadi proses ini benar-benar air terjun yang alami. Benar-benar alami banget. Tadi proses sudah melihat video sebelumnya, jalur akses masuknya saja licin dari batu bata dan alami dari tanah. Dan ini proses perjalanan saya di Manuaba Waterfall. Amazing banget. Kalau Anda jalan-jalan ke Gianyar, ke Tegalalang, Anda bisa mampir ke sini.
Dan sebelum saya mengakhiri video ini, proses jalan-jalan biar kita bisa tahu dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, proses. Salam sehat, tetap menjaga dari bahaya corona, tetap jaga 3M, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga diri kita dengan masker. Tapi proses, maaf, saya tidak memakai masker pada saat pengambilan kamera ini. Tapi di luar ini saya tetap menjaga dan menjaga wajah saya dengan masker. Terima kasih, proses. Sampai jumpa di video jelajah air terjun selanjutnya.